kita akan lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber, tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu bagaimana antusiasme masyarakat terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih yang baru saja dilantik pada hari ini, terutama dari para pengemudi ojek online yang menyampaikan doa dan harapan mereka. Berikut kita simak bersama. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Semoga kedepannya Indonesia semakin jaya dan semakin maju. Semoga Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Pak Jokowi, saya mengucapkan terima kasih banyak selama kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun ini, banyak sekali yang perubahan-perubahan yang tadinya tidak ada kereta LRT, sekarang kita bisa merasakan naik kereta kemanapun. Terus adanya jalan tol dibangun di tol di apa Papua ya, dari Indonesia Timur. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Jokowi yang sebesar-besarnya. Saya melihat sosok Prabowo itu, Bapak Prabowo itu penuh dengan wibawa dan dia sangat santun. Dia sangat-sangat memperhatikan rakyat kecil. Banyak orang yang tidak tahu dan dia sangat tegas. Begitu juga dengan Pak Gibran.